Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update lagi kemacetan di Semarang Demak untuk proses pengecoran jalan di Sayung. Nah, seperti apa pagi ini? Ini hari Jumat tanggal 4 September tahun 2020. Ya, teman-teman, tetap pakai masker ya, teman-teman. Nah, ini saya berada di belakang bis Indonesia. Ya, macetnya tidak begitu panjang ini tadi. Ya, ternyata masih ini penyempitan dan belum selesai, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di bawah itu sudah di untuk landasannya sudah, tapi belum dicor betonnya. Tapi mungkin tinggal pengecorannya beberapa hari. Jadi ini untuk cor-coran yang lajur yang kanan ini sudah bisa dilewati, yang sebelah kiri ini yang belum. Nah, itu masih akan dicor, sudah ada plastik-plastiknya itu. Landasannya sudah, nah, cuman tinggal pengecorannya. Yang sudah dicor baru sampai di sini nih. Mungkin agak gelap videonya, teman-teman. Tapi macetnya tadi sudah tidak begitu panjang. Ini tinggal nunggu pengeringan, cuman beberapa meter saja. Dan ini, ya ini yang belum untuk meratakan atau biar satu level dengan cor-coran yang lama ini. Nah, kita lihat yang di depan sana sudah dibuka semua atau belum. Nah, ini belum ternyata, tapi pengecorannya sudah, ini sudah selesai, cuma belum dibuka, belum bisa dilewati. Nah, ini teman-teman, kondisi terakhir, update terakhir proses pengecoran hari ini,
hari Jumat 4 September tahun 2020. Nah, sudah sampai di sini. Ini mungkin titik terakhir. Gak tahu ini nanti dicor lagi kapan. Yang jelas itu Pantura Semarang Demak itu untuk lancar itu suatu anugerah. Biasanya pas hari Lebaran saja kalau lancarnya mesti selalu ada, tapi ya ada masalah. Nah, ini masih ada eskavator, mungkin itu untuk selang-selang atau pipa-pipa besar kemarin itu. Oke teman-teman, sampai di sini update proses pengecoran Jalan Semarang Demak di pagi ini hari Jumat tanggal 4 September tahun 2020. Masih macet, belum selesai, tapi sudah tidak begitu panjang macetnya. Padahal ini saya sudah ini jam sekitar 6:30 saya tadi lewat. Hanya berapa menit tadi? 5 menit di kemacetan. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.